Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Agus Andoro. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Helio Kendari. Untuk hari ini, saya akan mengajarkan PPL Siklus 3, yaitu kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan voli, khususnya untuk passing bawah dan passing atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Tengah-tengah. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nah, 5, 6 berarti 10. Ya, oke. Semuanya siap gerak. Pimpin dulu berdoa untuk ketua kelas, yuk. Doa mulai. Oke, terima kasih ya. Dit. Oke, sebelum pelajaran istirahat di tempat. Gerak. Ya, saat Pak Guru absen dulu. Aditya Budi Pratama. Hadir. Atta Hilaya Iskandar Putri. Oke. Ramdan Hermanto. Hadir. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua hari ini. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Kita di masa pandemi ini ya, kita tetap harus menjaga kesehatan ya, dengan apa, protokol kesehatan. Panggil semuanya siap gerak. Pancasila. Pancasila. Oke, ulangi yang keras ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih istirahat di tempat gerak. Ya, terima kasih ya. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu memang kalian tidak cuma menghafal, tapi nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila itu harus kalian tanamkan. Contoh ya, persatuan Indonesia. Ya, kalian harus sama teman, sama orang di lingkungan sekolah, di masjid, di semuanya. Ya, kalian harus bersatu. Ya. Disiplin, bekerja sama, semuanya. Berdoa tadi sebelum pelajaran enggak itu? Berdoa sebelum pelajaran itu masuk apa? Nilai-nilai dalam Pancasila sila pertama. Ayo, siapa bisa? Sila pertama. 2, 3, 4. Sila pertama. Ya, berdoa sebelum memulai pelajaran termasuk nilai-nilai dalam Pancasila sila pertama. Seperti ini kalian juga bagus ya, disiplin. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Tetap semangat. Ini sudah tempat kita ya, itu ya. Ya. Pak Guru sudah share. Sudah Pak Guru kirimkan sebuah link video di grup WA kalian. Belajar tentang apa? Lokomotor. Lokomotor apalagi? Lokomotor. Non lokomotor apalagi? Manipulatif. Dalam permainan apa? Voli. Voli. Oke ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam permainan voli khususnya passing bawah dan passing atas. Jadi nanti voli sama sepak bola itu ada hubungannya enggak? Sama atau beda? Coba siapa bisa? Dan apa coba beda? Sama. Sama, sama apa? Lokomotor. Non lokomotor. Uh-huh. Ah, yo, bentar Rizky. Bal balik voli, kalau voli sama ngasti beda enggak? Beda. Ah, bedanya apa? Besar dan kecil. Nah, berarti kalau sepak bola sama voli, samanya di mana? Bola. Bola. Ya, permainan bola besar terdiri dari bola voli, sepak bola dan bola basket. Inter tuh Alis. Aku materinya terus hari ini. Hari ini nanti kalian pemanasan. Ada pemanasan, intinya pemanasannya nanti ada game di sini atau permainan. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru kemarin sudah share untuk videonya. Nah, sekarang Pak Guru buat kelompoknya menjadi 2.
dua. Ya, kelompok menjadi dua. Kalian amati gambar ini. Nah, ini Pak Guru sudah ada gambar. Nanti kalian amati. Dari kelompoknya Adit dulu. Nah, dari gambar sama video yang Pak Guru share itu, ya. Sekarang coba apa yang kalian temukan dan apa yang mau kalian tanyakan dari kelompoknya Adit dulu. Ayo. Apa yang nampak di situ? Gerakan pasing atas dan gerakan pasing bawah. Gerakan pasing atas dan gerakan pasing bawah. Itu termasuk apa? Ayo. Lokomotor. Ada yang lokomotor yang makan bagaimana contohnya? Pasing atas. Pasing atas. Yo. Oke, sekarang dari kelompoknya Aji. Apa ye? Eh? Pasing bawah. Lokomotor. Ya. Jadi gini. Sekarang Pak Guru tanya, ya lokomotor itu apa? Siapa bisa? Jawab ngacung. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Terus gak non lokomotor itu apa? Siapa bisa? Tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Sama manipulasi apa? Yeay, Damian! Damian, apa? Manipulasi apa yang bisa? Apa? Memakai alat. Ya. Jelas. Lokomotor itu berpindah tempat. Non lokomotor itu berpindah tempat. Yang itu menggunakan alat. Nah. Sekarang di video itu, lihat nih kalau di dalam poli, ini di dalam poli ini. Kalau ini? Lokomotor. Oke, bentar kalau ini? Kan lokomotor. Ini kok? Ini loh. Lokomotor. Nah, sekarang kalau ini? Kan lokomotor. Ini? Kan lokomotor. Kalau ini? Lokomotor. Ini kan lokomotor. Ya, kalau saya seperti ini, pakai bola menjadi apa? Nah kalau seperti ini, kalian ini ayo ini nah jadi kombinasi nanti pelajarannya nanti kalian seperti itu melakukan kombinasi jadi orang yang ya orang yang anteng ya dengan tujuan apa kalian belajar hari ini. Hari ini bisa apa? Yang pertama kalian bisa mengetahui, mengidentifikasi, menjelaskan apa itu gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi dalam permainan bola voli khususnya pasing bawah dan pasing atas. Terus setelah itu kalian belajar hari ini, kalian bisa melakukan kalian melanggar voli gitu ya. Minta tolong ambilkan bola volinya empat, terus sama pun marker-marker itu. Ya. Ah, betul. Ya bundar-bundar ini marker. Oh, pun. Yuk, ambil boleh diambil. Ambil. Aku. Sekarang kita main bagi dua kelompok, kelompoknya kayak mau kayak tadi kelompoknya. Yo, sini ayo, lanjut. Lihat ya, cara main nanti kita buat perlombaan, buat lomba. Contoh ini ya, nanti gini, Yis kamu passing bawah ya, Yis, siap ya Yis. Setelah passing bawah, dek, ini kamu tangkap, Sat. Terus kamu lari muter sana, terus sebiru, sampai biru balik sini, tepuk pundak ini. Ancamu gini, lah ini bencal gini. Si, lo, cok, tangkap ya. Nah itu, cepat, ayo, gigi. Tembak lagi, ya, lari, gak apa, ayo. Sekarang, lihat, kita mau belajar untuk passing bawah sama passing atas. Lempak guru,
kalian mencoba, tanya Pak. Ada yang takut enggak sama bola ini? Aku. Coba sakit ya, Pak? Coba. Masih coba. Masih coba. Masih Pak Wono. Sakit enggak? Coba kamu dulu. Pak. Yo lah, Pak Wono kabeh. Sakit enggak? Enggak. Coba ini. Baik, Pak. Cara kalian mau passing bola. Lihat tangannya kan. Ih. Ih. Ini Pak. Tangannya ini lurus. Nah, makanya tadi pas pemanasan, Pak Guru suka tangan. Tangannya lurus. Biar apa? Nek menggok. Iya, Pak. Kena muka sendiri ataupun bolanya ke sana. Pak Guru harus lihat. Contoh ya, tangannya lurus ya. Lihat nih. Tangannya lurus, Ki. Siap, lurus sedikit tangannya. Oke, lagi. Nah, lagi atasnya. Pasti atasnya tangannya dorong aja. Ya, dorong. Yang ini kena didorong. Ini didorong naik. Yang pertama, terima kasih kalian sudah mau belajar materi ini, yaitu kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dalam permainan bola voli, khususnya passing bawah sama passing atas. Kelompok ini, kelompok yang ini Adit sama kelompok yang ini Adit, silahkan kalian boleh bertukar pendapat. Kombinasi. Oh. Pakai kaki. Gerak kombinasi memakai kaki. Ayo, mau gerak kombinasi ini ke piye? Ayo, Pak, berpindah tempat sambil. Oh, berpindah tempat sambil melakukan passing. Kita nyanyi lagu dan apa sedang apa kayak lagi. Skosi. Yo. Nyanyi ya, sebentar lagi mulai di sini. Sedang apa sekarang? Ini ada lembar kerja nanti dikerjakan. Oke, nanti dikerjakan. Enggak, matematika. Ini terkait tadi, ini bukan wajah kata ini. Ya. Ini cuma apa yang kalian lakukan tadi, cuma kalian tulis gitu. Ya. Oke. Berdiri terus semuanya. Siap gerak. Gerak. Boleh dipimpin Ayu sedikit. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Bila. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi apa yang saya ajarkan PPL Siklus 3, yaitu tentang kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli, khususnya passing bawah dan passing atas. Mohon sekiranya untuk teman-teman dan guru dosen berupama untuk mengoreksi apa yang sudah saya ajarkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.